Saat itu di surga begitu tenangnya, sehingga suara dari bumi dapat terdengar. Dan sang anak dengan suara lirih bertanya, "Tuhan, jika saya harus pergi sekarang, bisakah engkau memberitahu siapa nama malaikat di rumahku nanti?" Tuhan pun menjawab, "Kamu dapat memanggil malaikatmu, Ibu." "Anak-anakku, kenanglah ibu yang selama ini telah menjaga, melindungi dan mengajarimu berbagai hal sejak engkau lahir tanpa daya. Kenanglah ibumu yang selalu meneteskan air mata ketika menyaksikan perilakumu yang tidak baik. Ingatkah engkau ketika ibumu rela tidur tanpa selimut demi melihatmu tidur nyenyak dengan dua selimut membalut tubuhmu? Ingatkah engkau ketika jemari ibumu mengusap lembut kepalamu dan membantu menyisir rambutmu? Dan ingatkah engkau ketika air matanya menetes ketika ia melihatmu terbaring sakit? Sadarkah engkau, anak-anakku, sebenarnya tanpa sepengetahuanmu, setiap kali berdoa, ibumu selalu menyempatkan memohon kepada Tuhan untuk segala kebaikan, kemudahanmu dan kesuksesan. Sadarkah engkau, anak-anakku, menghadapi ujian besok, bisa jadi ibumu lebih sering berdoa secara khusus. Semuanya demi untuk kemudahanmu dalam tes atau ujian. Semuanya demi untuk kesuksesanmu dalam tes dan ujian. Karena kesuksesan sekolahmu adalah salah satu harapan besarnya. Karena kesuksesan sekolahmu adalah salah satu keinginan. Bertahun-tahun ibumu dan ayahmu berjuang dengan segala cara untuk menjamin keberlangsungan pendidikanmu. Salahkah bila mereka begitu berharap akan kesuksesanmu? Salahkah bila mereka begitu menginginkan kesuksesanmu? Salahkah bila mereka berharap kelulusanmu? Salahkah bila mereka begitu menginginkan kelulusanmu? Engkau tentu bisa membayangkan bagaimana kecewanya mereka bila engkau gagal dalam belajar. Bagaimana terlukanya perasaan mereka. Bagaimana menahan malu di hadapan orang-orang di sekitarnya. Mereka merasa gagal dalam mendidik engkau. Mereka merasa perjuangan mereka selama ini begitu sia-sia. Jangan biarkan ibumu kecewa. Jangan biarkan ibumu terluka. Buatlah dia bahagia dengan kesuksesanmu. Buatlah dia bersuka cita. Buatlah dia bangga padamu. Jangan biarkan engkau kehilangan saat-saat yang akan kau rindukan di masa datang, ketika ibu telah tiada. Tak ada lagi yang berdiri di depan pintu menyambut kedatanganmu. Tak ada lagi senyuman indah tanda bahagia. Yang ada hanyalah kamar yang kosong tiada penghuninya. Yang ada hanyalah baju yang digantung di lemari kamarnya. Tak ada lagi yang menyiapkan sarapan pagi untukmu makan. Tak ada lagi yang rela merawatmu sampai larut malam ketika engkau sakit. Tak ada lagi. Tak akan ada lagi yang meneteskan air mata mendoakanmu di setiap hembusan napas. Hadirkanlah ibumu dalam ingatanmu. Peluklah dia, ciumlah kakinya dan niatkan dalam hatimu untuk memberikan yang terbaik bagi. Berdoalah untuk kesehatan dan rasakanlah pelukan cinta dan kasih sayang. Jangan biarkan engkau menyesal di masa datang. Berikanlah yang terbaik untuk ibu yang selalu menyayangimu. Katakanlah dalam hatimu, "Maafkan aku, ibu." Katakan padanya betapa engkau teramat mencintainya.
betapa dia teramat berarti bagimu.